Skuad angkat berat negara tidak pernah gagal sumbang pingat emas sejak Sukan Commonwealth 1998. Tanpa pemenang pingat emas tunggal negara di Glasgow 2014, Muhammad Hafifi Mansor yang digantung atas isu doping, mampukah skuad angkat berat kekalkan rekod bersih emas negara di pentas Commonwealth? Ikuti persiapan Sukan angkat berat bagi hadapi Sukan Commonwealth 2018 oleh Denny Azmin. I'm honoured to receive this flag on behalf of the people of City of Gold Coast, Australia. Harapan besar terarah kepada Muhammad Azrai Hazal Wafi dalam kategori 56kg selepas benang pingat emas di Kejohanan Negara-Negara Commonwealth September tahun lalu. Cuma persoalannya kini, adakah dia mampu kekalkan prestasi sama selain persiapan pencabar lain yang mungkin semakin meningkat selepas 6 bulan sudah berlalu. Azrai yang berada di bawah program podium sasar angkatan keseluruhan 260kg dan berdasar ranking terkini, dia berjaya atasi kedudukan pencabar terdekat dari India dengan kelebihan 10kg. Harap dia tak inilah pasal dia pun dah agak banyak kejohanan luar yang dia pergi. Kalau itu supaya dia lebih bertenanglah. Itu yang kita lantik bekas pemenang 3 pingat emas sebagai team manager, Cik Amirul kan. Mungkin Amirul boleh bagi dia punya itulah pada Azrul. Pasal Amirul sendiri itu orang lama dalam ni. So dia tahu apa yang patut dibuat bersama dengan coach Commonwealth dulu. Selain itu, harapan pingat boleh disandarkan kepada seorang lagi atlet podium, Muhammad Aznil Bidin yang bertanding dalam kategori 62kg. Kilauan pingat juga mungkin boleh terpancar daripada Muhammad Fazrul Azri Mohdad dalam kategori 85kg jika ranking semasa dijadikan ukuran. Kalau untuk yang lain-lain kategori itu, si Aznil pada ini, kalau berdasarkan ranking dia nombor 3 sekarang. Di kategori yang lain, kalau nak ada harapan pun mungkin kategori 85. Badrul, dia pun nak dah berdasarkan ranking yang dikeluarkan sekarang. Untuk kategori wanita, Abu Hanapah lihat peluang cukup sukar, namun tetap berharap ada antara mereka yang mampu cipta kejutan atau sekurang-kurangnya perbaiki rekod peribadi. Dalam hal itu, BABM cukup serius tidak mahu isu doping belenggu skuad angkat berat di pentas Commonwealth. Pelbagai langkah saringan telah diambil bagi pastikan 10 atlet ke Commonwealth Gold Coast benar-benar bersih daripada isu doping. Di pengkat kita dah buat. Even sebelum dia buat latihan keluar negara baru ini pun kita dah buat doping juga. Dan harap mungkin pasal apa yang dapatan daripada doping yang lama tu, mungkin juga pihak ASN akan buat doping tambahan lah lain.